seprindik tentang penetapan tersangka itu baru ditandatangani dan diberikan kepada kami tanggal 27 November dan seprindiknya itu sendiri ditandatangani tanggal 24 November 2023. Sehingga apa yang dilakukan oleh Saudara Alexander Marwata itu bagi kami merupakan sesuatu yang merupakan pelanggaran serius dari hukum acara dan menimbulkan tanda tanya tentang apa alasan beliau melakukan hal itu.